Nilofa mengakui dia akan berkongsi wajah sulung anaknya, Muhammad Bilal, kepada umum apabila tiba masa yang sesuai. Menurut Nilofa, dia sebolehnya mahukan yang terbaik buat permata sulung hasil perkongsian hidup dengan pendakwah bebas Haris Ismail atau Puris. Bagi Nilofa, walau orang kecam macam mana sekalipun, dia hanya memikirkan kesihatan serta kesejahteraan anaknya. Bukanlah nak sorok atau tak mahu bagi orang tengok, tunggulah sehingga Bilal besar sedikit. Tambahnya lagi, jika ada yang mempermainkan perkara itu, sebenarnya seolah-olah mereka tidak percaya tentang kewujudan Ain. Dia juga berhasrat untuk membesarkan Muhammad Bilal seperti kanak-kanak normal yang lain dan bukanlah anak selebriti.